Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan coba bagikan tips ya bagaimana caranya bikin animasi sederhana kayak yang di intro tadi. Jadi bikinnya tuh cukup mudah guys, kalian hanya cukup menggunakan smartphone aja. Caranya cukup simple ya. Ini langsung saya tunjukkan aja. Ini saya record dulu. Oke. Nah, yang kalian butuhkan tuh adalah aplikasi third party ya. Jadi ini kita masuk aja ke Play Store. Nah, aplikasinya itu namanya adalah Travel Post ya. Nah, di sini kalian lihat yang ada gambar pesawatnya ini. Ini kalian klik aja, kemudian kalian install guys. Ini kita tunggu aja sambil menunggu untuk instalasinya selesai. Oke, jika kalian udah selesai proses instalasinya ya, kalian tinggal open aja aplikasinya seperti ini. Oke, di sini di halaman awal kalian akan dipaksa untuk mengikuti tutorialnya ya. Sebenarnya cukup simpel aja. Kita okein aja di sini. Lalu di sini kita set ya. Starting point-nya itu mulai dari mana? Nah, misalkan ini aku ketik Jakarta. Nah, oke. Lalu kita pilih destinasinya. Kita pilih aja. Kita misalkan pilih Surabaya. Misalkan. Oke. Nah, terus di sini misalkan nih, seandainya kalian di tengah jalan itu mengunjungi kemana gitu ya. Misalkan dari Jakarta, Surabaya, mampir dulu ke Jogja gitu. Kalian juga bisa nih, kalian tinggal klik aja, kalian drag nih di sini misalkan nih. Atau ke Semarang ya misalkan. Nah, di sini. Terus untuk iconnya itu kalian juga bisa ganti. Kalian tinggal klik di sini ya, hold. Yang gambar mobil ini. Nah, di sini akan kalian diberikan opsi ya, kalian bisa pilih pesawat, bis, mobil pribadi, kapal, kereta api, banyak ya. Ini untuk saat ini kita pilih mobil aja ya, mobil pribadi. Nah, ini kita klik ke mobil yang warna biru misalkan. Lalu ada pilihan efek juga kalau misalkan kalian bermain-main juga ya, ada efek beberapa nih di sini. Terus ada annotation, nah, ini kalau misalkan kalian nyampe kemudian kalian capture ya kamera apa namanya tempatnya itu kalian juga bisa nih di sini. Nah, sementara kita biarkan dulu default ya. Oh ya, karena ini versi gratis ya, yang kalian bisa pilih itu yang hanya di bagian atas ini ya, yang dua baris. Sementara yang ini adalah premium ya, premium icon. Jadi kalau misalkan kalian pilih ini, itu biasanya dia minta tuh harus subscribe ya, karena ini kita maunya nggak mau bayar ya, maunya gratisan. Kita nggak usah, kita skip aja nih, kita pakai icon yang udah ada aja. Oke, kita langsung coba klik ya tombol play ini untuk create videonya. Kalian tinggal klik aja, kita allow. Oke, nah di sini dia akan ngasih previewnya nih guys. Nah, bentuknya kayak gini nih tuh, dia udah jalan. Cuman kan ini jelek ya, karena ditarik garis lurus ya seperti ini, jadi kurang bagus. Jadi kalau misalkan kita back ya sekali lagi, nah ini kalau misalkan kita mau delete ya di sini, ini kalian tinggal double tap aja. Nah, kayak gini. Oke, tutorialnya sih seperti itu. Cuman nih yang mau saya tunjukkan, karena ini masa garis lurus seperti ini ya, kalau misalkan menggunakan pesawat sih oke sih, tapi kalau misalkan menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil itu kan agak aneh jalannya, lurus melewati laut ya kayak gini, itu kan jadi agak aneh. Jadi caranya kalian bisa zoom ya petanya nih. Nah, kayak gini. Lalu kalian misalkan bikin jalurnya nih guys. Nah, di sini kan ada jalan nih. Nah, di sini kan ada jalan tol ya. Di sini kalian bisa ikutin jalannya itu sesuai dengan jalan yang kalian bikin ya di sini. Oke, contohnya di sini nih, misalkan nih dari Jakarta ya, kita bikin, kita kasih nih poinnya di sini. Oke, kita coba zoom lagi. Ini ada jalan, kita klik, kita nah sesuaikan aja nih guys.
terus ada lagi, kita pencet aja, klik lagi, bikin titik-titik ya kayak gini. Nah, biar jalannya nanti bagus nih guys. Nah, ini misalkan kalau mau rapi-rapi banget boleh, tapi kalau misalkan cuman supaya bisa agak lebih mending aja ya, kalian bisa bikin titik-titiknya itu agak jauhan ya kayak gini nih. Nah kayak gini sih, gampang banget sih guys sebenarnya guys. Nah, kita tinggal ikutin aja nih arah jalannya nih. Oke, kita coba sini, kemudian sini misalkan ya, sini. Nah, kalau kalian mau detail ya, kalian zoom sampai gede, kemudian kalian bikin itunya apa namanya, titik-titiknya ya. Ini karena ini sebagai demo aja, ini cepet-cepetan. Nah, lewatin Semarang, kemudian kita menuju ke selatan ya, Salatiga, Boyolali, Surakarta. Ini adalah jalur yang kemarin saya lalui guys waktu saya mudik ya. Nah, tinggal kayak gini nih guys, gampang banget. Nah, misal tadi sampai mana ya, Surabaya ya, Jombang, Mojokerto, hingga sampai Surabaya. Oke, nah ini kita coba ya previewnya, kita play. Nah, dia jalannya agak mendingan nih guys kan, lebih enak lah dilihat animasinya, jadi nggak kayak tadi ya cuman garis lurus doang. Nah, ini kelihatan nih lewatnya mana aja. Dan di sini video length-nya ya, kalian bisa atur, bisa kalian atur nih lama untuk videonya. Semakin videonya itu lama, itu dia akan semakin ngezoom nih guys. Tuh, kalau misalkan videonya pendek, misalkan 10 detik ya, dia akan ngezoom out nih. Tuh, agak jauhan. Kalau misalkan kita jadikan 30 second, dia akan ngezoom in banget. Terus untuk model mobilnya ini juga kita bisa gedein, nih kita kecilin, kita gedein, kita kecilin juga bisa ya, misalkan ukurannya seginilah. Lalu untuk aspek rasionya ini kalian bisa atur ya, kalian bisa 16:9, kalau misalkan buat YouTube ya, kalau misalkan buat portrait kalian bisa 9:16, atau kalau buat Instagram ya misalkan 1:1, itu kalian juga bisa nih. Jadi lucu banget ya aplikasinya, bisa bikin kayak gini. Kalau misalkan kalian mau munculin jaraknya, kalian pencet yang ikonnya penggaris nih guys. Nah, akan jadi seperti itu. Terus kalau misalkan mau mengganti bentuk petanya ya, cuman ini nggak terlalu ngefek sih kayaknya sih. Nah, biasanya saya sih aku nonaktifkan aja. Nah, kalau misalkan udah ya, kalian misalkan cukup puas nih, mau aku share di Instagram misalkan di 1:1 ya untuk rasio aspeknya. Nah, kalau misalkan kalian udah puas ya dengan hasil apa namanya previewnya, kalian tinggal save video aja di sini. Nah, di sini dia akan ngerender ya untuk membuatkan file video animasinya buat kita nanti. Oke, nah ini udah selesai guys. Jadi kalau misalkan kalian mau share, kalian bisa tinggal langsung share aja ya. Jadi kalau kita cek ya di galeri kita, itu akan udah ada nih untuk hasil videonya ya. Nah, di sini, nah kita coba mainkan nih. Nah, bentuknya kayak gini nih guys. Ini kira-kira 12 detik ya tadi aku ngesetnya. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kalian mau edit lagi, kalian tambahin musik, kalian tambahin icon, ya itu bisa aja. Kalian paling nggak udah punya basisnya ya, kalian tinggal edit di video editing yang kalian kuasain atau kalian suka ya. Bisa pakai KineMaster, bisa pakai CapCut, bisa pakai Filmora, Viva Video, dan lain sebagainya. Kalian bisa, karena basis videonya udah ada. Oke, paling dari saya itu aja. Semoga videonya bermanfaat ya. Tips sederhana membuat video animasi point to point ya, yang cukup lucu menurut saya, yang bisa kita share di status sosial media kita. Oke, paling segitu aja. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.